Sabtu 14 April 2018 saya bertolak ke ibu kota untuk sebuah kegiatan yang belum pernah saya lakukan seumur hidup saya, yaitu hadir memenuhi undangan rapat umum pemegang saham. Kurang lebih 1,5 tahun berlalu sejak seorang teman meyakinkan saya betapa pentingnya untuk melakukan investasi, saya mulai rutin belajar dan menekuni dunia pasar modal secara otodidak. Kebetulan saya menggunakan metode value investing yang digunakan oleh Warren Buffett, yang mana kita dituntut untuk membaca dan mengumpulkan data sebanyak-banyaknya tentang sebuah perusahaan sebelum memutuskan untuk berinvestasi di dalamnya. Dalam perjalanan belajar, saya tertarik untuk mengumpulkan, membeli saham pertambangan, dan salah satu yang saya miliki selama 1,5 tahun ini adalah PT Petrosi Tbk, sebuah perusahaan jasa kontraktor pertambangan, engineering, project management, serta oil and gas services. This is POSB, the Petrosi Offshore Supply Base. Petrosi is a diversified company with a track record in logistics management as well as engineering, construction, and mining services. It delivers coal mining services in Sangasanga, as well as Gunung Bayan, removing overburden material with contracts worth 183, 221.6, and 243 million US dollars. Sebetulnya alasan pertama saya membeli saham perusahaan ini adalah setelah secara tidak sengaja saya menemukan nama Dr. Andes Lo Keng Hong sebagai pemilik 11,7% kepemilikan saham. Ini terbesar kedua setelah Indika Energi sebagai holding company. Well, nama Lo Keng Hong menjadi sangat penting buat saya karena track record beliau sebagai investor individu yang sukses di Indonesia. Dan saya punya hasrat yang sangat besar untuk berguru pada beliau, baik melalui buku, artikel, maupun secara langsung. Tahu apa yang kamu beli dan beli apa yang kamu tahu, gitu pesan yang sering disampaikan Lo Keng Hong, mengutip dari orang yang beliau idolakan di dunia pasar modal, yaitu Warren Buffett. Hal ini pula yang mendorong saya untuk hadir pada sebuah undangan rapat umum pemegang saham untuk mengumpulkan data-data penting langsung dari Dewan Direksi dan Dewan Komisaris. Selain untuk mengetahui performa perusahaan secara kuantitatif, ternyata cukup menarik juga untuk tahu isi perusahaan secara kualitatif. Data kuantitatif kita bisa peroleh dari koran atau dari laporan keuangan. Tapi kalau data kualitatif, well, nimbrung dengan jajaran direksi, komisaris, atau investor yang lain bisa jadi salah satu sumber informasi yang menarik. Setelah mengalami kerugian dalam beberapa tahun terakhir, kabar cukup menggembirakan datang dari Petrosi. Perusahaan ini mengumumkan telah mengalami kenaikan laba bersih sebesar 203,78% dibanding tahun lalu, yaitu sebesar 8,2 juta dolar atau sekitar 112 miliar. Wah, sebagai investor pemula, angka sebesar itu sudah cukup menggembirakan kalau buat saya. Tapi ternyata tidak demikian dengan Pak Lo. Dengan nada bercanda, dia sempat menegur seorang direktur Petrosi dalam sebuah sesi sebelum makan siang karena beranggapan keuntungan sebesar 8 juta dolar dinilai terlalu kecil. Luar biasa, Pak Lo. Mesti kasih tahu Pak ini, mesti dimarahin, Pak. Masa kontrak 1 miliar dolar laba cuma 8 juta, Pak? Aduh, gimana tuh? Pegang saham. Profit marginnya begitu kecil, Pak. Malah, Pak, pada tinggi, Pak. Terima dividen, Pak. Hal paling berkesan dalam MRUBS kemarin adalah ketika saya mendapat kesempatan untuk makan siang bersama Pak Lo. Beliau sempat bertanya pada saya tentang beberapa hal. Ini profesinya apa?
Saya graphic designer, Pak. Apa? Graphic designer. Graphic designer kok jadi beli saham? Iya, karena investasi yang bisa saya akses cuma saham, Pak. Mm-hmm. Yang lain semuanya mahal. Naik apa tadi ke Malang dari sini? Naik kereta, Pak. Oh, jauh ya kereta. Sambil lihat-lihat pemandangan sambil baca buku, Pak. Yuk, kapan berangkat dari Malang? Tanggal 14, Pak. Oh, 14. Sampai sini 15. Iya. Tinggal di mana? Di Tendean, Pak. Oh, rumah saudara? Oh, saya di penginapan, di sebelah Trans. Profesi sehari-hari apa? Grafik apa? Grafik designer, Pak. Apa itu grafik designer? Saya ngerjakan corporate identity perusahaan asing, Pak. Oh, gitu? Iya. Bisa dapat dari Malang, bisa dapat perusahaan asing ya? Thanks to internet, Pak. Udah internet. Bisa naik aja pakai video. Perusahaan kecil, Pak. Skalanya itu skala kabupaten. Tapi di kota-kota kecil di misalnya kayak Nevada. Terus misalnya ada bank-bank perkreditan rakyatnya. County-county kecil gitu loh, Pak, yang saya kerjakan. Hebat banget ya dari Malang bisa kerjain yang di Amerika, di desa-desa gitu ya. Saya ikut agensi, Pak, di Australia. Jadi mereka yang ada klien itu ke agensi, terus kita desainer ditawarkan. Baru kemudian saya sadari ternyata bapak-bapak di meja tersebut adalah para direktur dan komisaris perusahaan. Rupanya saya telah salah memasuki ruang makan untuk VVIP. Sementara tamu dan undangan yang lain bersantap siang di ruangan yang berbeda. Aduh. Saya ingin sekali berhasil dalam hidup. Itulah kenapa saya selektif sekali memilih pada siapa saya bergaul, buku apa yang harus saya baca, dan siapa saja yang bisa saya jadikan idola. Karena mereka bisa membawa kita ke arah yang sama. Saat ini idola saya Lokeng Hong dan Warren Buffett. Kalau kamu, siapa idolamu?